Alhamdulillah pada hari ini kami sangat senang sekali bisa bertemu dengan Ustaz dan memberikan waktunya untuk kami, keluarga besar Yayasan Askia Sumatera Barat. Dalam pertemuan tadi luar biasa bahwa Ustaz memberikan wejangan yang luar biasa untuk kita semua. Ada dua hal penting tadi yang disampaikan oleh beliau kepada kita. Yang pertama adalah tentang akhlaknya Rasulullah, bahwa Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang sejarah yang luar biasa. Ustaz memberikan wejangan yang dahsyat kepada kita sehingga kita tidak terasa 2 jam bersama beliau tadi. Tentu harapan kita atas nama keluarga besar Yayasan Askia Sumatera Barat dan rakyat Indonesia tentu berharap agar Ustaz tetap selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa Indonesia ini.